Aku siap. Aku lupa sesuatu. Sekarang aku siap, benar-benar siap. Oh, aku sangat bersemangat pergi ke dunia sarung tangan. Lebih baik aku menemui Patrick sebelum ia lupa ini hari apa. Atau siapa aku. Tidak, jangan kau. Jangan hari ini. Hari ini untuk relaksasi dan inspirasi. Aku tidak mau diganggu pada hari liburku yang berharga. Aku akan menghabiskannya dengan cinta sejatiku, aku. Dan seniku tentu saja. Terdengar seru. Boleh kubantu? Untuk ini, kau harus melakukan sesuatu yang sangat penting. Pergilah! Kembalilah setelah alarmku bunyi. Aku harus mendapatkan tidur cantikku. Aku tidak akan pergi ke arah situ kalau jadi kau, SpongeBob. Jalannya macet di depan sana. Mereka tidak ke sana. Lihatlah sendiri. Aku terjebak di sini dengan pemilik restoran yang bersaing, Jambaket dan Krusty Krab. Ini kesempatan sempurna untuk memulai dokumenter tentang restoran terbaik di Bikini Bottom. Ide bagus. Film tentang nikmatnya Jambaket akan meraup jutaan dolar. Maksudku tadi Krusty Krab. Tidak ada yang ke Jambaket, kecuali untuk bertanya arah untuk menjauh dari sana. Omong-omong, petugas masih menyelidiki dari mana paku yang menyebabkan tabrakan ini berasal. Mungkin Tuan Krab bisa bantu cari pelakunya. Ia dikirimi truk penuh paku waktu itu. Dia pasti tahu banyak tentang paku. Baik, mundurlah. Tidak ada yang perlu dilihat di sini kecuali kemacetan besar. Dan Patrick akan menjalani hari terindah di dunia sarung tangan. Kau mau ikut? Makasih. Tapi kau tidak akan memasang sarung tinju pada tupai ini. Lebih baik aku mencari sensasi olahraga berat dan bebek karet. Tapi kalau kau punya sedikit waktu, aku perlu bantuanmu mengangkut sampah dari kebunku. Apapun untukmu, Sandy. Aku siap mengangkut. Yow. Aku bertambah kecil atau tinggi ini bertambah besar? Hmm,
Baik, mundurlah. Tidak ada yang perlu dilihat di sini kecuali kemacetan besar. Bagus, SpongeBob. Kebunku terlihat sehalus bulu pada... Bottomku tercinta, tempat paling sempurna di jagat raya. Selamat pagi, sahabatku. Apa kau siap untuk petualangan sarung tangan? Oh ya, aku tidak tidur semalaman berpura-pura punya tangan. 3 jam kemudian. Lihat, Patrick. Anak-anak keren. Hai. Meh. Kuharap aku bisa melakukan hal-hal keren. Kereta ini secara mengerikan muncul entah dari mana. Siapa peduli? Tidak. Masih tidak cukup keren? Bisa aku ambil ini? Apa sebuah rongsokan? Sihir dan misteri? Izinkan aku memperkenalkan diriku. Namaku Madam Cassandra, pemborong harta yang lama hilang di 7 lautan untuk mereka yang tidak kaya. Sabun gelembung ajaib, embuskan nyawa ke dalam mimpimu. Mereka bilang dengan pembuat gelembung unik ini, kau bisa menjadi siapapun yang kau mau, mendapat apapun yang kau mau. Nah, gelembungkan permintaanmu ke surga. Tapi itu tidak pernah berhasil untukku. Banyak momen kemudian,